Every single minute dia akan ada ocokan, bisikan yang macam tu. Bisikan malas, bisikan rajin. Maka di situlah keputusan bukan letak pada Allah. Keputusan letak kepada kita. Ada suara mari bisik, bagilah sumbangan. Itu daripada malaikat. Ada suara mari bisik, tolonglah perjuangan Islam. Ada suara mari bisik, pergilah masjid awal sikit, boleh dengar tazkirah. Ada suara mari bisik, watasdiqum bilhaq, buatlah kebenaran, tolonglah kebenaran, sokonglah pihak yang benar. Suara tu mari, mari, mari. Di situlah dua bisikan. Nabi kata, faman wajada dhalika, siapa yang mendengar bisikan demikian, falya'lam annahu minallahi azza wa jalla. Kalau bisikan tu suruh buat baik, bisikan tu supaya sentiasa mengulang untuk jadi orang-orang hebat, maka tahulah bisikan itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka falyahmadillah, syukurlah pada Allah. Alhamdulillah, kena sebut gitu. Tetapi waman wajadal ukhra, siapa yang dapati ada bisikan lain yang suruh buat jahat, yang mengajak untuk melakukan kemungkaran, falyata'awwadhu billahi azza wa jalla, hendaklah dia berlindung dengan Allah. Falyata'awwadhu billahi minasyaitan, hendaklah dia berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Ada bisikan jahat, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ada bisikan jahat, wa'iyadzubillah minasyaitanir rajim. Ada bisikan jahat kepada kita, sebut wa na'udhu billahi subhanahu wa ta'ala, kami minta berlindung dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Benda ni nampak simple. Islam memang simple, tapi dia punya powerful, impactful dia tinggi. Hadis ni memberikan satu gambaran manusia akan sentiasa diajak kepada salah satu side, sama ada kebenaran atau kejahatan. Ni hari-hari ni. Ni bukan kegiatan seminggu sekali. Every single minute dia akan ada ocokan, bisikan yang macam tu. Bisikan malas, bisikan rajin. Maka di situlah keputusan bukan letak pada Allah. Keputusan letak kepada kita.